Terkait tulisan yang membatalkan nasab alawi, apa tanggapan Anda? Kita tidak terkejut dengan hal-hal seperti itu karena kita sudah pernah meneliti dan mempelajari tulisan itu jauh-jauh sebelumnya. Mungkin sekitar lima tahun yang lalu, kami sudah pernah meneliti dan membaca tulisan itu, dan buat kami itu merupakan hal yang biasa dan tidak perlu kita permasalahkan. Jadi, tes DNA itu bukan hal yang baru buat mata ini dan kita sudah beberapa kali melakukan tes DNA yang fungsinya itu untuk menentukan kebenaran seorang anak tersambung dengan ayahnya. Jadi tes DNA yang kita perlukan di sini untuk memastikan bahwa anak tersebut mempunyai ketersambungan, keterikatan, hubungan darah dengan ayahnya, bukan untuk menentukan nasab yang jauh. Habib, bolehkah antum jelaskan bagaimana sebetulnya prosedur pendaftaran nasab di Maktab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib Syekhon bin Abdul Qadir Asgaf, selaku ketua Maktab Daimi, izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Marhaba. Habib, bagaimana sejarah dibentuknya Maktab Daimi? Lalu, apa fungsi dan perannya? Maktab Daimi berdiri dengan diawali oleh berdirinya Robito Halawiyah. Robito Halawiyah berdiri pada tahun 1928. Setelah terbentuknya Robito Halawiyah, Haib Alwi bin Tohir al-Haddad membentuk sebuah badan otonom yang fungsinya sangat eksklusif yaitu untuk mencatat nasab keturunan dari Rasulullah SAW tepatnya pada tanggal 10 Maret tahun 1932. Setelah terbentuknya Maktab Daimi, apa fungsinya dari Maktab Daimi itu sendiri? Fungsi dari Maktab Daimi dan tujuannya yaitu untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib bolehkah antum jelaskan bagaimana sebetulnya prosedur pendaftaran nasab di maktab daimi? Prosedur pendaftaran nasab maktab daimi kita sudah memberikan beberapa anjuran. Ada pengajuan nasab yang harus melalui DPC tetapi ada beberapa pengajuan yang itu tidak harus melalui DPC. Contohnya yang ada di luar negeri. Bisa juga pengajuan nasab melalui DPC ataupun perwakilan kita di luar negeri seperti yang ada di Australia dan di Malaysia. Alhamdulillah kita sudah ada kerjasama dengan uh, alawiyin yang ada di Malaysia dan Australia. Jadi mereka merupakan perwakilan dari kita kepanjangan tangan dari Maktab Daimi untuk memproses sebuah pengajuan buku nasab intinya terutama yang ada di Indonesia kita sudah ada lebih dari 100 DPC dalam memproses sebuah nasab kita mewajibkan kepada pemohon untuk pengajuannya melalui DPC kita tidak akan memproses sebuah nasab kalau itu dilakukan secara pribadi baik itu datang langsung ke Maktab Daimi atau mereka melalui seseorang yang ditunjuk untuk mewakili dia untuk mengajukan permohonan nasab jadi kita memfungsikan DPC-DPC yang ada di daerah untuk lebih aktif kembali melayani keperluan, kebutuhan dari seorang alawiyin dalam proses pembuatan buku nasab. Lalu bagaimana detail prosedur yang harus dilalui oleh si pemohon? Prosedur pertama yang harus dilalui oleh pemohon, pemohon harus mendatangi DPC setempat. Pemohon bisa mendapatkan formulir itu di DPC formulir itu kita sudah sediakan dan kita sudah berikan kepada semua DBC yang ada di daerah. Bentuknya seperti ini dan ini sangat detail sekali. Dalam formulir ini mereka wajib mengisi semua kolom yang ada di dalamnya. Dalam formulir itu ada beberapa kolom. Kolom pertama yaitu tentang nama, nama si pemohon. Pemohon harus menuliskan nasabnya sampai dengan kakek kelima. Dalam artian dari nama pemohon, tujuh nama ke atas itu yang banyak kita dapati dari pemohon itu ada kesalahan pemahamannya. Jadi, yang dimaksud kita sampai kakek kelima, tapi pemohon menulisnya dari pemohon sampai kakek yang ketiga. Nah, tapi yang kita harapkan itu adalah pemohon sampai dengan kakek kelima. Apa tujuannya untuk mempermudah kita untuk meneliti kebenaran dan kesehatan sebuah nasab? Yang kedua, kolom yang kedua yaitu pengisian tentang nama saudara. Nama saudara pemohon, kita harapkan pemohon itu untuk mengisi nama saudara, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Itu sangat membantu bagi kita untuk membedakan nantinya nama-nama. Nah, mungkin nantinya setelah kita teliti, ada kesamaan nama dan itu tidak menutup kemungkinan kita banyak mendapati sebuah nasab yang susunannya sama, sampai lima nama sama. Tapi, apa yang membedakan yaitu nama saudara perempuan, baik itu nama saudara perempuan si pemohon, nama saudara perempuan ayahnya, jadi nama saudara ayahnya, baik laki-laki ataupun perempuan, juga nama saudara dari kakek yang laki-laki dan perempuan. Itu kita sering menemukan kesamaan nama, baik itu saudara ayah ataupun saudara dari si pemohon yang sama juga. Kenapa kita minta saudara perempuan untuk ditulis itu untuk melengkapi data yang ada di sejarah nasab yang kita miliki, yang nantinya fungsinya juga banyak. Nah, kemungkinan salah satu fungsi yang sangat diperlukan contohnya misalnya dari pemohon ataupun dari daerah dari DPC mereka membutuhkan nama-nama dalam hak pembagian waris siapa saja yang akan mendapatkan waris nah, otomatis yang akan mendapatkan hak waris itu yang laki-laki dan perempuan nah, karena waris itu uh, sudah diatur dalam uh, hukum waris yang ada jadi, sangat membantu nama-nama itu untuk dicantumkan dalam formulir pembuatan buku nasab. Yang berikutnya yaitu ada kolom gobilah. Dalam kolom gobilah itu, kita mengharapkan kepada si pemohon untuk mencantumkan juga furuk dari gobilah tertentu, karena dalam sebuah gobilah itu banyak furuk-furuknya seperti Al-Atas itu banyak pecahannya as juga banyak pecahannya Al-Idrus juga pecah, banyak pecahannya Insyaallah nanti untuk yang berikutnya kita akan jelaskan siapa saja pecahan dari gabileh Al-Idrus, as Al ataupun juga Al-Sheikh Abu Bakar bin Salim nah, kita harapkan memang mereka untuk memberikan mencantumkan nama Furu' itu agar kita lebih mudah dalam meneliti dan menentukan kebenaran sebuah nasab kolom berikutnya yaitu menuliskan tentang tempat dan tanggal lahir. Berikutnya mencantumkan juga tentang alamat sesuai dengan identitas yang ada dan yang terakhir adalah menulis nama anak. Kita minta juga menuliskan nama anak itu laki-laki ataupun perempuan. Semua formulir itu bisa diproses kalau si pemohon sudah melengkapinya semua dengan dokumen-dokumen yang ada. Yang menjadi kewajiban bagi pemohon yaitu adalah fotokopi KTP. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran. Kalau dilengkapi dengan buku nikah, itu sangat membantu buat kita karena ada beberapa kasus yang memang kita membutuhkan bukti adanya pernikahan dari Abah dan ibunya si pemohon, dan juga mungkin bukti-bukti yang lain, seperti yang Anda sebutkan tadi. Ada sebuah nasab yang kita membutuhkan fatwa waris, misalnya nama dari kakek ataupun nama dari ayah pemohon yang tidak tercantum di buku induk kita memerlukan bukti-bukti apa saja bukti-bukti itu yang diperlukan yaitu dokumen-dokumen yang ada mungkin peninggalan dari kakek mereka seperti paspor ataupun akte kelahiran bukti kenal lahir ya kalau dulunya itu ada bukti kenal lahir dan juga fatwa waris. Nah, itu bisa kita pakai untuk menjadi sebuah bahan penentuan bahwa adanya ketersambungan nasab dengan yang ada di sejarah nasab yang dimiliki oleh maktab. Daimi selanjutnya ada dua kolom yang sangat penting sekali, yaitu kolom saksi. Saksi itu harus ada dua orang saksi, jadi formulir itu bisa diproses, bisa kita terima kalau itu diisi dengan dua orang saksi kita tidak akan terima sebuah permohonan yang hanya diisi oleh satu orang saksi dan itu sudah pernah terjadi di maktab daimi dan kita minta kepada DPC ataupun memohon untuk melengkapi itu semua. Dalam SOP kita sudah membuat persyaratan seseorang bisa menjadi saksi dalam nasab. Di sini kita sudah tulis ada 14 syarat seseorang bisa menjadi saksi dalam sebuah nasab. Yang pertama yaitu harusnya Islam yang kedua seorang sayyid yang ketiga laki-laki, yang keempat berakal, yang kelima balik, yang keenam yaitu dapat berbicara. Fungsinya kenapa? Apabila nantinya kita memerlukan informasi dari seorang saksi itu, ya otomatis harus bisa berbicara. Karena nantinya kita akan hubungi, kita akan telepon uh, si saksi itu untuk uh, dimintai keterangan tentang uh, nasab dari si pemohon. Dan yang ketujuh yaitu bukan orang yang fasik. Yang kedelapan bukan seorang pengkhianat, kesaksiannya jadi bukan orang yang pengkhianat. Istilahnya, yang kesembilan bukan seorang pezina, yang kesepuluh adil, yaitu kebaikannya lebih dominan dari keburukannya, dan yang ke-11 tidak terganggu pikirannya seperti pelupa. Yang 12 bersih dari tuduhan, yang ke-13 harus orang yang dikenal dan mengenal keluarga pemohon yang 14 tidak sah kesaksian seorang ayah kepada anaknya dan juga sebaliknya tidak sah kesaksian seorang anak kepada ayahnya tapi kesaksian ini bisa diperbolehkan ada catatan kesaksian ini bisa diperbolehkan untuk kasus tertentu misalnya kita mendapati adanya penolakan yang pertama mungkin ayahnya tidak mengakui dia sebagai anaknya sampai diperlukannya kita untuk melakukan tes DNA dan itu sudah pernah kita lakukan. Dalam hal ini, tes DNA itu untuk memastikan bahwa anak tersebut benar-benar anak dari bapak itu. Jadi, kita melakukan tes DNA setelah keluar tesnya dan dinyatakan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dekat, yaitu hubungan darah yang sangat dekat dengan ayahnya. Maka, kita meminta kepada ayahnya untuk membubuhi tanda tangan sebagai kekuatan bahwa dia sudah bersaksi dan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri. Jadi tes DNA itu bukan hal yang baru buat Maktab Da'imi dan kita sudah beberapa kali melakukan tes DNA yang fungsinya itu untuk menentukan kebenaran seorang anak tersambung dengan ayahnya. Jadi tes DNA yang kita perlukan di sini untuk memastikan bahwa anak tersebut mempunyai ketersambungan, keterikatan hubungan darah dengan ayahnya. Bukan untuk menentukan nasab yang jauh. Lalu Habib, bagaimana permohonan nasab itu diproses dan pada akhirnya ditetapkan oleh maktab DNA ini? Ada beberapa proses seperti yang tadi sudah al jelaskan. Dari mulai tahapan awal dari DPC sampai formulir itu dikirim ke maktab Daimi. Setelah formulir itu diterima oleh maktab Daimi, ada beberapa alur yang harus dilalui. Salah satunya yang pertama yaitu kita akan meneliti kelengkapan dari pemohon, baik itu dari dokumen-dokumen yang dilampirkan (KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, dan foto pemohon). Foto pemohon itu ada dua foto yang harus dilampirkan yang, buku, yang berukuran tiga kali empat. Nah setelah kita memeriksa itu semua kita akan teliti nasab dari pemohon itu. Nanti ada petugasnya di Maktab Daimi peneliti pertama yaitu untuk meneliti jalur nasab dari pemohon. Yang menjadi rujukan Maktab Daimi untuk menentukan kebenaran atau kesohehan sebuah nasab ada tiga buku rujukan. Yang pertama yaitu syajarah Ansab Syamsud Dhahirah Karangan Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husin Al-Mashur Yang disalin oleh putranya Yaitu Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Husin Al-Mashur Syajarah itu ditulis oleh Syekh Salman bin Said bin Awad Bawad Itu yang menjadi dasar utama kita Sebagai rujukan untuk menentukan sebuah nasab Berikutnya ada sejarah Al-Habib Ali bin Jaafar As-Segaf. Habib Ali ini merupakan ketua pertama dibentuknya Maktab Daimi. Jadi setelah Habib Ali bin Tohir membentuk Maktab Daimi, dia menunjuk An-Nasabah Al Al-Habib Ali bin Jaafar bin Syekh bin Sagaf as Segaf as sebagai ketua Maktab Daimi. Yang sebelumnya Habib Ali itu menjadi Dewan Pengawas Robitoh Alawiyah Cabang Betawi. Setelah terbentuknya Maktab Daimi, Habib Ali bin Tohir mengangkat Habib Ali bin Ja'far yang beliau sangat mumpuni dalam bidang nasab untuk menjadi ketua Maktab Daimi yang pertama pada tahun 1932. Dan yang ketiga rujukan kami yaitu sejarah nasab yang istilahnya dalam kita yaitu buku 15. Buku 15 itu adalah perpaduan dari sejarah Hadramut yang tadi dan catatan Habib Ali bin Ja'far sejarah Habib Ali bin Ja'far yang itu dipadukan menjadi 15 jilid. Jadi sejarah Hadramut itu ada 7 jilid salinan dari karya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur yang disalin oleh Habib Ali putranya itu berupa 7 jilid dan 3 jilid karya Habib Ali bin Ja'far dipadu menjadi 15 jilid. Itu rujukan utama yang dimiliki oleh Maktab Daimi dalam menentukan sebuah nasab. Bagaimana maktab Daimi menentukannya? Kita merujuk ke tiga kitab yang tadi, misalnya dari nama-nama yang pemohon tulis dari tujuh nama yang tadi Ana sebutkan. Kita akan merujuk ke buku-buku rujukan yang ada di maktab Daimi. Setelah kita dapati, contohnya misalnya nama ayah beliau, nama kakek beliau, apakah sudah tercatat atau belum, itu nanti kita akan teliti. Rata-rata yang kita dapati. Minimal nama kakeknya sudah tercatat. Bagaimana kita menentukan itu? Kita memerlukan dokumen tambahan untuk memastikan uh, memang si pemohon ini keturunan dari kakeknya. Itu bagaimana ketersambungan nasab itu? Uh, itu dilampiri, dilampiri dengan dokumen-dokumen yang ada. Ada tiga kategori dalam hal ini: dalam permohonan sebuah nasab, kategori yang pertama yaitu diterima, kategori yang kedua dipending kategori yang ketiga ditolak apa itu diterima yaitu apabila kita merujuk ke tiga buku rujukan yang kita sebutkan tadi itu yang kami sebutkan tadi itu kita dapati ketersambungannya nah, baru kita terima itu permohonan nasab terus bagaimana dengan yang dipending yang dipending itu adalah apabila kita mendapati susunan yang jauh ataupun adanya kesimpangsiuran dalam susunan nasab nah, ini perlu kita teliti, atau adanya kekurangan data-data tentang susunan yang pemohon lampirkan, atau adanya kesalahan. Kita harus mengecek, kita harus cross-check kembali ke pemohon. Oleh karena itu, kita pending dulu. Terus, bagaimana dengan yang ditolak? Yang ditolak itu apabila kita yakin dan benar bahwa nasab itu tidak benar ataupun si fulan mengaku keturunannya atau si fulan mengaku anaknya si fulan padahal pemohon itu bukan dan itu semua kita pastikan dengan bukti-bukti dan data-data yang ada jadi kita tidak tidak semudah itu menentukan, wah ini nasab ditolak, tidak, tapi ditolaknya itu kita juga mempunyai bukti-bukti. Sama halnya tadi, dengan diterimanya sebuah nasab, kita juga mempunyai bukti yang kuat dalam menentukan itu sebuah nasab. Dan kita bertanggung jawab apabila nasab itu sudah keluar tentang bukti-bukti ataupun data-data yang kita miliki. Memang sering kita dapati si pemohon itu kurang melengkapi, tetap kita minta kepada mereka untuk melengkapi contohnya misalnya mereka mempunyai manuskrip, mempunyai sejarah keluarga, itu kita minta kepada mereka untuk melengkapi e, referensi ataupun perbandaharaan dari maktab daimi. Termasuk bukti-bukti penolakannya. Kita nanti juga akan minta, misalnya e, nasab itu tertolak karena ada penolakan dari keluarga terdekat. Contohnya saya punya paman tidak pernah mempunyai anak si fulan itu kita minta kesaksian dan itu merupakan bukti bagi kita bahwa nasab ini tidak benar dan itu semua tersimpan di maktab daimi dan itu menjadi catatan bagi maktab daimi untuk menjaga kemurnian nasab duriyah Rasulullah SAW lalu Habib apa perbedaan antara status depending dan ditolak? tadi sebenarnya sudah ana jelaskan nah, tapi mungkin perlu ana tekankan kembali kita sering memberikan jawaban kepada pemohon ataupun DPC. Contohnya, nih, ada sebuah nasab yang tidak tercatat di rujukan kami, tapi tidak tercatatnya itu bukan jarak yang sangat jauh. Contohnya, misalnya nama kakek yang tadi, kakek pertama atau kakek kedua, maka kita akan meminta kepada si pemohon melalui DPC untuk melengkapi. Kadang, kita menulis dalam surat itu karena... Nama kakek ataupun kakek kedua tidak tercatat di kami, maka kami membuktikan bukti ketersambungannya, baik itu melalui dokumen ataupun catatan dari ahli nasab. Karena sebuah nasab itu, yang menjadi rujukan utama adalah catatan ahli nasab yang didukung oleh dokumen-dokumen yang ada, baik itu manuskrip ataupun dokumen-dokumen penting, seperti tadi surat kenal lahir, fatwa waris, ataupun lain-lainnya. Untuk yang ditolak itu sudah jelas. Jadi adanya pemalsuan atau pengakuan tentang sebuah nasab yang pemohon tadi bukan keturunan dari yang dinisbahkan tadi. Apa aja hal-hal yang menyebabkan satu pengajuan itu nggak bisa diproses? Yang menyebabkan pengajuan itu tidak diproses kurang lengkapnya dokumen yang dilampirkan. Tetapi kita tidak menolak itu permohonan. Kami meminta kepada pemohon untuk melengkapi itu semua persyaratan. Selama persyaratan itu belum dilengkapi, kita tidak akan proses. Kita akan minta kepada si pemohon untuk melengkapinya. Setelah lengkap semua, baru kita akan proses. Baru kita akan e, memberikan jawaban kepada si pemohon. Apakah nasab itu bisa diterima, dipending, ataupun ditolak. Dan kita, Maktab Daimi, sudah membuat sebuah aplikasi tracking yaitu untuk mengetahui proses pembuatan nasab dan nomor itu nanti kita akan berikan kepada DPC untuk disampaikan ke pemohon DPC dan pemohon bisa melihat melalui web Maktab Daimi tentang proses tracking pembuatan buku nasab sampai di mana prosesnya oh permohonan sudah diterima oleh Maktab Daimi oh permohonan lagi diteliti oleh maktab daimi. Oh, permohonan itu lagi dalam proses penulisan. Oh, pen permohonan itu dalam proses penelitian yang kedua. Penelitian yang kedua itu setelah nasab itu ditentukan, ditulis, kita teliti ulang. Sebelum nasab itu ditandatangani dan diserahkan kepada DPC ataupun pemohon. Habib, lalu bagaimana ketika ada pemohon yang datang? Lalu ternyata ia berasal dari marga non Baalawi. Dalam rujukan maktab Daimi sebenarnya tidak semua dari Al Husain, tidak semua dari Baalawi. Jadi ada juga dari Al Hasani yang sudah kita itbat nasabnya, seperti Al Yusuf bin Abid yang itu rujukannya memang kita sudah dapati dari sejarah Hadramut. ramud nah, kita juga proses. Ada juga yang dari al Husin tapi kita belum proses Karena nasabnya masih dalam penelitian Jadi Maktab Daimi itu juga mengeluarkan nasab dari jalur Has Husin dan Hasan Tapi sebagian besar yang kita keluarkan itu dari jalur Ba'alawi Jadi kita tetap rujukan yang ada di Maktab Daimi Itu yang menjadi dasar kita untuk menentukan kebenaran sebuah nasab tapi dalam hal ini maktabda ini tidak menutup kemungkinan jalur-jalur dari Al-Hasani sudah kita bahas dan sudah kita tetapkan seperti contohnya Al-Anggawi itu sudah kita ithbat ada Tobak-Tobai juga sudah kita ithbat tapi itu juga melalui proses jadi kita teliti kita pelajari sampai mendapati sebuah kepastian bahwa jalur nasab ini bisa diterima dan bisa dikeluarkan dan untuk yang akan datang kita juga sudah menyusun ada beberapa gabileh dari al Husin ataupun Al-Hasan yang nantinya juga kita akan bahas untuk menjadi sebuah keputusan ketetapan dari Maktab Daimi. Dan dari Sedina Hasan itu banyak contohnya seperti al ghadiri Al-Jailani, dan yang lainnya. Sebetulnya kita sudah mempunyai beberapa catatan dari esok yang dilakukan oleh Habib Ali bin Ja'far yaitu dari tahun 1932 sampai 1940 kita mendapati beberapa gabilah itu yang belum diisbat nah, karena mungkin kurangnya data-data kita untuk menentukan sebuah nasab itu seperti Al-Gadiri, seperti Al-Maghrabi itu sudah ada catatannya Al-Balkhi, Al-Qadimi itu sudah ada Al-Mahdali cuman kita sampai saat ini belum menentukan uh, belum mengitbat itu nasab. Tetapi kita memiliki itu catatan dari ehso pendataan yang dilakukan oleh Habib Ali bin Jafar. dan itu tersimpan di Maktab Daimi sebagai dasar kita ke depannya untuk meneliti menelaah uh, kebenaran sebuah nasab itu. Habib bagaimana antum menyikapi isu jual beli nasab? Tentang isu jual beli nasab Sebenarnya Robi Toh itu mempunyai lembaga hukum di bawah legal yang mengurusi tentang hal ini dan itu sudah pernah kita lakukan dan sudah melalui proses hukum dan kita harapkan kepada siapapun juga untuk memberikan informasi yang valid kepada kita untuk kita tindak siapapun itu pelakunya. Lalu Habib terkait tulisan yang membatalkan nasab Alawiyin, apa tanggapan Anda? Kita tidak terkejut dengan hal-hal seperti itu, karena kita sudah pernah meneliti dan mempelajari tulisan itu jauh-jauh sebelumnya, mungkin sekitar lima tahun yang lalu, kami sudah pernah meneliti dan membaca uh, tulisan itu, dan buat kami itu merupakan hal yang biasa dan tidak perlu kita permasalahkan. Terakhir, sebagai penutup, Habib, apa pesan Anda kepada seluruh masyarakat terkait proses pengajuan nasab di Maktabda ini? Jadi harapan dari Maktab Daimi itu kita harapkan kepada semua alawiyin untuk mempunyai girah, mempunyai semangat untuk mendaftarkan dirinya, membuat buku nasab. Karena itu sangat penting sekali buat kita terutama untuk melengkapi perbendaharaan dari sejarah yang ada. Jadi kita banyak mendapati juga permasalahan itu karena tidak ternyatanya nasab seseorang itu sampai kakek kedua ataupun sampai kakek ketiga. Itu disebabkan karena tidak update-nya data. Tidak update-nya data itu respon kita dari Maktab Daimi mungkin saat itu dengan sulitnya transportasi ataupun untuk menjangkau daerah-daerah pelosok atau juga tidak ada girah dari mereka untuk mendaftarkan atau membuat buku nasab ke pada maktab daimi sehingga perbendaharaan yang kita perlu dilengkapi lagi. Sebenarnya dalam hal ini maktab daimi itu juga mempermudah mempermudah kepada uh, pemohon dalam uh, proses uh, pembuatan buku nasab sampai kita juga memberikan program gratis. Bagi yang tidak mampu, itu pun e, dari pihak DPC yang menentukan status si pemohon layak untuk diberikan buku secara gratis. Kita tidak pernah menjual buku nasab, tetapi kita e, meminta kepada si pemohon bagi yang mampu untuk mengganti uang cetak. Jadi, dalam hal ini, maktab ini tidak pernah menjual buku nasab, tapi kita minta kepada mereka untuk mengganti proses cetak dari buku nasab dan juga uang untuk pengi biaya pengiriman dari buku nasab itu sendiri. Apabila si pemohon memang benar-benar tidak mampu, kita berikan secara cuma-cuma gratis untuk siapapun tanpa terkecuali, dan kita tidak membatasi berapapun bajaknya sebanyak mungkin kalau memang orang itu pantas untuk mendapatkan buku secara gratis kita berikan secara gratis. Harapan kami juga untuk yang lainnya misalnya ada permohonan nasab yang sampai saat ini mungkin belum bisa dikeluarkan oleh maktab daimi atau masih dalam proses pending kita juga minta minta kepada mereka untuk bekerja sama dengan kita apabila memang nasab itu perlu kita bahas, perlu kita teliti, kita berharap kepada mereka untuk aktif memberikan data-data agar nasab tersebut bisa kita teliti secara benar. Jadi bagaimana dengan nasab yang ditolak oleh Maktab Daimi? Kita Maktab Daimi itu proses semua tadi yang anak jelaskan kepada antum itu sudah sesuai dengan kaidah ilmu nasab bagaimana nasab itu diterima, bagaimana nasab itu dipending dan bagaimana nasab itu ditolak. Itu semua sudah sesuai dengan kaidah ilmu nasab. Jadi kita menerimanya dengan kaidah ilmu nasab, menelitinya dengan kaidah ilmu nasab, menolaknya pun juga dengan kaidah ilmu nasab. Dan itu merupakan tanggung jawab kami dalam mengemban amanah yang sangat mulia ini. Terima kasih atas jawaban yang telah Antum berikan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.